Nagita Slavina kena sindir, imbas video karaokean sambil bawa sound system di jalanan London. Nagita Slavina baru-baru ini kembali menyita perhatian. Ya, hal ini rupanya bermula dari beredarnya video tatkala Nagita Slavina sedang berada di London, Inggris. Melansir dari postingan salah satu akun gosip Instagram yang diunggah Selasa, tanggal 23 April tahun 2024, terungkap bahwa istri dari Raffi Ahmad itu sedang berada di London karena mengikuti kompetisi maraton 2024. Namun di sela-sela sebelum melakukan aktivitas itu, Nagita Slavina tampak memutuskan untuk berjalan-jalan bersama segenap krunya. Ya, dalam video tersebut terlihat Nagita ditemani dua orang pria. Salah satunya bahkan membawa sound system kecil yang biasa dipakai pengamen-pengamen jalanan. Tak cukup sampai di situ, Nagita Slavina yang memakai kaca hitam tampak memegang mic yang membuat suaranya terdengar di sound system. Kocaknya lagi, Nagita Slavina dan segenap krunya menyetel musik dangdut lagu rungkat yang memang tengah viral. Bahkan setelahnya, Nagita terlihat berkaraoke dengan lagu tersebut sembari berjalan di jalanan kota London. Suara istri dari Raffi pun bergema lantaran ia sempat terlihat berteriak saat mendendangkan lagu. Bahkan meski beberapa warga lokal melintas, Nagita Slavina tampak tak terlalu menggubris dan tetap melanjutkan aktivitasnya itu. Sontak saja, usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari netizen.